근데 네. 안 먹어서. 아. ISFJ. 어, ISFJ. I가 그 뭐야? 내향. 아니야, 나 내향 아니야. 너 ESFJ. 내성주. 내가 그러니까 그게 아니야. 그게 I야? 사람이에요. 나 다정한데? Is it sweet to you? 그런데. He's good. Nice. Also. Wise, wise. 감사합니다. Kim Jong Min ketakutan strategi Red Spax diubah. Megawati Hangestri ancaman bagi Haipas. Was-was lawan Red Spax. Pelatih Haipas akui di depan media Megawati Hangestri lawan terberat memperebutkan juara. Pelatih Haipas Kim Jong Min dan para pemain Haipas termasuk Fanya Bucilik mengakui jika smash yang dilancarkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi cukup keras. Megawati Hangestri saat ini berkarir di Liga Korea dengan memperkuat tim Daejeon Jungkwan yang Red Spax untuk musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Ia datang dengan status pemain asing asal Asia dan langsung menjadi andalan tim Red Spax untuk mengarungi V-League tahun 2023 sampai tahun 2024. Megawati Hangestri bahkan masuk ke jajaran pencetak skor terbanyak di Liga Korea. Selain diandalkan menjadi penyumbang poin, Megawati Hangestri juga dikenal memiliki smash yang cukup kuat saat tampil di Liga Korea. Tidak tanggung-tanggung, Megawati Hangestri secara tidak sengaja pernah melakukan smash yang mengenai wajah pemain lawan sebanyak 6 kali. Tak hanya itu, Daejeon Jungkwanjang, Red Spax, Ko Hee-jin, sedikit kecewa dengan kekalahan yang diderita dari Pink Spiders pada laga lanjutan putaran kelima Liga Voli Putri Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Ia sudah punya rencana untuk mengubah taktik yang akan dimainkan Megawati Hangestri dan kolega saat melawan Haipas. Red Spax akan menghadapi Haipas pada laga keempat putaran kelima Liga Voli Putri Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024. Tapi sayangnya, mereka tidak memiliki modal yang begitu bagus menatap laga tersebut. Ya, Red Spax menelan kekalahan 1-3, 22-25, 25-19, 23-25, dan 19-25 saat bertandang ke markas Pink Spiders di Samsan World Gymnasium, Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024. Padahal, Megawati tampil ciamik di laga tersebut dengan menjadi pencetak skor terbanyak untuk timnya, yakni 24 poin. Ko sedikit kecewa dengan hasil tersebut. Ia berharap setidaknya timnya bisa kalah lewat pertarungan 5 set sehingga mendapat 1 poin. Namun begitu, pria asal Korea Selatan tersebut meminta anak asuhnya untuk fokus pada laga selanjutnya melawan Haipas. Hasilnya sedikit mengecewakan. Saya pikir akan menyenangkan untuk mendapatkan setidaknya 1 poin. Tapi itu sudah lewat, pertandingan selanjutnya, lawan Haipas, lebih penting, kata Ko, dilansir dari Naver, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024.
saya akan mengubah perasaan pemain dengan cepat. Para pemain kami mungkin sedikit terpukul, tapi kami akan fokus untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya, sambung pria bertinggi 2 meter itu. Ko juga menjelaskan akan mengubah taktik pada laga melawan High Pass. Ia ingin memperkuat blocking Red Sparks. Kami sedang berpikir untuk mengubah taktik, tidak hanya mempertimbangkan liga reguler tetapi juga pertandingan jangka pendek di masa depan. Blocking dari setter kami Yem Hye Seon rendah, jadi kami memikirkan cara menutupinya, ujar lelaki berusia 43 tahun itu. Kami akan membantu Kim Chaena dan Lee Seon Woo untuk mencobanya. Kami akan mainkan mereka di pertandingan yang sebenarnya daripada saat latihan, lanjut Ko. Kekalahan dari Pink Speeders sekaligus memutus laju kemenangan Megawati Chess pada 3 laga terakhirnya. Saat ini, Red Sparks masih terpaku di posisi 4 dengan koleksi 41 poin pada papan klasemen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Tak hanya itu, klub bola voli yang diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks kembali bertemu dengan tim papan atas, Pink Speeders yang diperkuat pemain veteran Kim Yeon Ko. Bertamu ke kandang Pink Speeders, Red Sparks harus takluk dari tuan rumah pada pertandingan yang berlangsung di Samsung World Gymnasium, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Meski Red Sparks harus mengakui keunggulan dari Pink Speeder setelah kalah 3-1 dengan rincian 25-21, 19-25, 25-23, 25-19, Megawati tampil cukup impresif pada laga tersebut. Megawati Hangestri mencatatkan 24 poin untuk Red Sparks sama dengan poin yang ditorehkan oleh Kim Yeon Koung sang Ratu Voli Korea Selatan yang bermain untuk Pink Speeders. Megawati dan kawan-kawan sebenarnya sempat menyamakan kedudukan di set kedua setelah tertinggal 25-21 pada set pertama. Namun sayang, Red Sparks masih belum bisa menaklukkan Pink Speeders setelah kalah di 2 set selanjutnya. Namun di balik kekalahan dari Red Sparks, ada momen menarik terjadi di atas lapangan saat Ratu Voli Korea Selatan, Kim Yeon Koung dibuat emosi karena gagal membendung serangan Megawati Hangestri. Momen itu terjadi pada awal set keempat di mana Pink Speeders sedang dalam kondisi unggul 1-0 dari Red Sparks. Menerima servis dari lawan, setter Yem Hye Seon langsung mengangkat bola dan memberikan kepada Mega yang sudah bersiap. Menerima umpan